Anak itu di dunia tidak bisa menuntut, tapi di akhirat dia bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya di dunia dulu ketika kecil saya harus dapat orang tua yang begini yang begitu, tapi orang tua saya tak memberikan pendidikan. Dia akan menuntut kepada kita. Bapak Ibu, ini tak sekedar anak yang sekedar dia bapak ibunya pisah, tapi anak kita juga akan begitu. Maka kalau ada anak kita di rumah kurang terdidik dengan baik, dia akan bisa menuntut di hadapan Allah di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di bulan Rajab ini kita semua masih dimuliakan Allah untuk mudah melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berlanjut sampai Ramadan nanti insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang dimuliakan Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah sampai pada pembahasan hadanah. Hadanah ini pengasuhan anak. Pengasuhan anak ini adalah bila terjadi orang tua pisah, suami pisah dengan istri, anak siapa yang mengasuh. Maka bab pembahasannya hadanah ini tentang pengasuhan ketika anak masih kecil, orang tuanya berpisah. Bagaimana dalam pandangan Islam? Di buku kita 120 berapa? 129. Tak terasa sudah 129 dan ini bab terakhir tentang pembahasan hukum keluarga. Sudah ini masuk tentang jinayat lagi. Masuk tentang pidana dalam pandangan Islam. Bagaimana hukuman kalau ada orang membunuh, ada orang yang menuduh orang lain berbuat perbuatan yang tercela dalam agama, bagaimana hukuman kalau orang mabuk dan seterusnya. Faslun fil hadanah wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha walad fahiya ahqu bi hadanatihi ila sab'i sinin. Kalau seorang laki-laki berpisah dengan istrinya dan dia punya anak dari istri yang dia berpisah tadi, jadi dari mantan istri tadi dia punya anak, fahiya, maka istri, mantan istri tadi, ahqu bi hadanatihi, paling berhak untuk mengasuh anaknya, ila sab'i sinin, sampai usianya 7 tahun. Dalam sebagian teks disebutkan sampai anak ini mumayyiz, tidak dibatasi usia 7 tahun tapi mumayyiz. Thumma yukhayyaru baina abawayhi fa ayyuhuma ikhtara sullima ilayh. Kalau sudah usia 7 tahun nanti, maka anak tadi disuruh pilih antara bapak dan ibu. Dia memilih yang mana satu di antara keduanya. Kalau dia pilih bapak, ikut bapak. Kalau pilih ibu, ikut ibu. Setelah usia 7 tahun. Di Indonesia juga ada hukum seperti itu. Kalau tak salah, setelah anak tamat SD. SD itu apa? Anak itu memilih. Dia memilih bapak atau ibu. Itu. Tapi kalau kecil, sama ibu. Di Indonesia juga ada aturan itu. Jadi anak itu nanti disuruh milih ikut bapak atau ibu. Artinya ada sidang setelah anak mumayyiz. Wa syara'itul hadanah sab'un. Syarat yang mesti dipenuhi seseorang boleh mengasuh anak apabila terjadi perceraian tadi, dia mesti memenuhi 7 syarat. Satu, al-aqlu. Orang yang mengasuh itu berakal. Tak mungkin orang tak berakal mengasuh orang lain. Dia sendiri perlu dikawal, perlu diperhatikan. Tidak mungkin dia pula memperhatikan orang lain. Wal hurriyah, merdeka. Karena kalau budak sibuk mengurus tuan. Wal Islam, kalau orang Islam mengasuh orang non Islam mengasuh orang Islam, maka bisa saja orang non Islam akan menggiring orang Islam kepada keyakinan di luar Islam. Wal iffah, iffah ini adalah orang jaga dirinya dari berbuat dosa. Wal amanah, amanah ini adalah orang yang bisa dipercaya.
Wal iqamah. Iqamah itu berada di tempat mukim di mana anak berada. Dia tidak safar, tidak pergi ke mana-mana. Wal khulu min zaujin. Istri tadi belum menikah dengan suami yang baru. Kecuali suami yang baru mengizinkan mengasuh anak yang mantan tadi. Fa in ikhtalla minha syartun saqatat. Kalau seandainya ada satu syarat dari 7 syarat yang tak terpenuhi, maka hak pengasuhan gugur dari orang yang tak memenuhi syarat ini. Baik. Kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu taala. Kenapa ada pembahasan hadanah ini? Karena ini terkait dengan hak anak. Kalau orang tua, dia sama-sama dewasa. Dia bisa menentukan bagaimana hidup ke depan. Dia bisa mencari hidup, mencari nafkah, bisa menafkahi bahkan. Tapi kalau anak kecil, dia tidak bisa apa-apa. Anak kecil itu jangankan untuk mencari nafkah, dikasih makan apapun dia akan telan. Mau sehat, tak sehat, mau beracun atau tak beracun, dia akan telan. Maka yang kita pikirkanlah anak yang kecil tadi, bukan orang tuanya. Sehingga ini hak daripada anak yang mesti diperhatikan. Kalau tak dibahas ini dalam hukum Islam, maka yang akan terjadi adalah banyak anak-anak yang dia kehilangan hak dia. Sehingga tumbuh nanti tidak dapat pendidikan yang baik, boleh jadi tidak dapat makanan yang sehat, sehingga pertumbuhan otaknya juga baik, sehingga pertumbuhan badannya juga bagus. Indonesia sekarang sedang disibukkan dengan ancaman stunting. Stunting itu bahasa mudahnya nanti kalau sudah besar itu anak cebol-cebol. Bahasa Minangnya apa Pak? Cebol itu. Boncel. Apa cebol itu? Apa Pak? Nah, pokoknya mestinya badannya tinggi, tapi karena kesehatan terganggu ketika usia 1000 hari pertama, dia tidak berkembang dengan baik fisiknya. Itu fisik, belum otaknya lagi. Orang IQ orang 120, dia IQ-nya cuma 50 misalnya. Jadi IQ orang melambung tinggi, dia IQ-nya jongkok. Sehingga ketika besar nanti, payah untuk bersaing dengan orang seusia dia, tapi kesehatannya bagus ketika dia kecil. Apalagi bersaing dengan orang di luar Indonesia, di Asia Tenggara saja. Karena rata-rata IQ orang Asia Tenggara, itu jika di Asia Tenggara, berapa negara? 11 atau 12 sekarang? Kalau 11, Indonesia nomor 10, di bawahnya Timor Leste. Paling bagusnya Singapura. Di bawah sedikit, Vietnam. Lalu Myanmar, lalu Kamboja. Indonesia nomor 10 dari 11. Artinya rata-rata otak IQ orang Indonesia, jika dibuatkan rata-rata keseluruhan warga negara, meskipun ada orang hebat sehebat Habibi, atau banyak orang IQ-nya tinggi, tapi jika dibuat rata-rata dengan masyarakat yang kebanyakan lainnya, Indonesia cuma IQ-nya sekitar 77-an. Dan nomor 10 dari 11 negara di Asia Tenggara. Itu akibat apa? Kesehatan tak terjaga. Orang Indonesia ini kadang makan tuh yang penting asal makan, kenyang, tapi tak terpikir sehat atau tidak. Sudah itu yang kedua, konsumsinya rokok. Dan termasuk Indonesia ini belanja yang prioritas tinggi masyarakat Indonesia secara umum adalah beli rokok. Makanya orang Indonesia ini satu makan instan, yang kedua rokok. Yang ini tentu saja tidak terpikirkan sehat atau tidak, bergizi tinggi atau tidak. Ujung-ujungnya ke depan anak-anak Indonesia bertumbuh dengan tidak baik. Itu adalah data BPS. Makanya hadanah ini kalau tak diperhatikan akan muncul anak-anak nanti badan tak sehat, akalnya tidak bertumbuh dengan baik, belum psikologisnya lagi. Psikologis anak jangankan tak ada orang tua yang membesarkan dia, single parent saja itu sangat tidak bagus dalam psikologis. Jangankan single parent, tak ada orang tua. Orang tuanya lengkap keduanya, tapi tidak mendidik dengan baik, ke psikologis anak juga tidak berkembang dengan baik. Makanya Islam memperhatikan tentang pengasuhan anak ini. Jangankan ngasuh anak. Ada hewan, misalnya di pinggir jalan atau di tengah masyarakat itu, tak tahu siapa pemiliknya.
itu oleh Islam boleh dibuatkan harta wakaf untuk tempat kandang kalau ada hewan yang sekedar dia tak tahu tentang siapa tuannya. Itu boleh harta wakaf dibuatkan untuk kandang hewan tadi. Sehingga hewan tadi kalau ada pemiliknya yang kehilangan bisa mendapatkan hewannya dalam keadaan hidup, dalam keadaan baik saat dia menemukan nanti. Jadi ada orang dia berserahkan hewannya, katakan kambingnya di sini yang kehilangan orang tua karya. Yang mana tahu kambing orang sekarang kan milenial, jalannya sudah jauh sekarang. Tidak nampak rumput sama dia di tua karya di Bina Widya kan, jalan di sampai ke sini. Nah, jadi kalau sempat ada hewan ternak ke atau hewan yang kemungkinan ada pemiliknya, tak ada nampak pemiliknya atau dia lepas sudah berapa lama tak nampak ada indikasi orang miliki, itu boleh dibuatkan kandangnya dari harta wakaf. Artinya hewan pun mendapat perhatian dalam agama Islam. Bahkan dibuatkan hukumnya dalam Islam dalam pengelolaan wakaf. Apalagi manusia. Manusia ini kalau dia terdidik dengan baik akan banyak manfaatnya. Tapi kalau tak terdidik dengan baik dia akan menjadi PR manusia. Akan menjadi sampah-sampah atau akan menjadi perusak peradaban manusia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu taala, ini kita tak sekedar mengingat anak yang tak ada orang tua, tapi sebaiknya kita juga merenungi anak-anak kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada kejadian. Waktu itu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'adhum ra'ah. Ada seorang perempuan datang pada Nabi. Faqalat ya Rasulullah, kata dia kepada Rasul, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a. Rasul, anakku ini dulu ketika dalam rahim ini tempatnya nih. Kata ibu yang tadi. Lalu wa thadyi lahu saqa. Mohon maaf, ini tempat minumnya di sini. Begitu kan kepada Rasul. Wa ijri lahu hawa hiwa. Kamarku tempat dia bernaung, tempat dia tidur sehari semalam. Wa inna abahu tallaqani. Tapi bapak dia mentalakku Rasul. Jadi kan dia sedang mengkhawatirkan, ini anaknya gimana? Bapak dia mentalak aku, sementara dia ini dulu dalam rahim aku menyusukan dia. Setiap hari dalam kamar aku dia ditidurkan dan aku mengasuh dia. Aku menjaga dia. Wa arada ayanza'ahu minni. Bapaknya sekarang ingin ambil anak ini dari aku. Jadi dia sedang mengadukan perasaan dia. Coba apa bayangkan oleh engkau Rasul, ini anaknya aku yang besarkan, tiba-tiba bapaknya yang ambil dari aku. Bagaimana dengan Rasul? Faqala lahu Rasulullah sallam, lalu kata Rasul kepada dia, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau wahai ma, wahai ibu yang mengadu kepada Rasul, berhak untuk mengasuh dia dibanding bapak dia selama engkau belum menikah. Jadi kalau dia belum menikah, dia mengasuh anak tadi. Tapi kalau sudah menikah, tergantung izin suami dia. Kalau suami dia izinkan, boleh dia melanjutkan pengasuhan. Kalau tidak, balikkan pada bapak dia. Karena kalau tidak diizinkan nanti anak ini siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa akan ngasih nafkah? Sebab suami dia tak mengizinkan. Yang akan ngasih nafkah dia, suami dia. Dia saja belum tentu dapat nafkah, apalagi anak ini. Karena dia ditanggung oleh suami. Suami tidak mengizinkan anak. Berarti nafkah dia dan anak akan terancam kalau dia tak patuh dengan suami tadi. Makanya, kalau suami yang baru mengizinkan, boleh kasuh anak tadi. Kalau tidak, balikkan pada bapak dia. Agar bapak kandung dari anak tadi yang punya nasab dengan dia tadi, dia bertanggungjawab dan dia akan besarkan anak ini. Itu kira-kira kejadian yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengasuh anak tadi atau hak pengasuhan tadi adalah hak bagi anak. Cuma anak kecil tak bisa menuntut. Maka orang tualah yang bijak untuk menunaikan siapa yang berhak terhadap hak masing-masing. Wa atu haqqahu, berikan setiap orang sesuai dengan hak masing-masing. Jangan sampai ada hak orang diambil, karena di akhirat susah nanti. Anak itu di dunia tidak bisa menuntut, tapi di akhirat dia bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya di dunia dulu ketika kecil saya harus dapat orang tua yang begini yang begitu, tapi orang tua saya memberikan pendidikan. Dia akan menuntut kepada kita. Bapak Ibu, ini tak sekedar anak yang sekedar dia bapak ibunya pisah, tapi anak kita juga akan begitu. Maka kalau ada anak kita di rumah kurang terdidik dengan baik, dia akan bisa menuntut di hadapan Allah di akhirat nanti. Ya Allah, saya dulu di dunia, kenapa saya emosional saya tak stabil? Karena bapak saya pemarah dengan saya. Dia bisa begitu nanti di akhirat. Sehingga ketika tumbuh berkembang masyarakat, saya orang yang temperamental orangnya. Kenapa? Bapak dulu yang membuat saya seperti ini.
Dia bisa begitu nanti. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengasuh anak ini menjadi fardu kifayah dan bahkan bisa menjadi fardu ain. Artinya bagi kedua orang tua tadi fardu kifayah dan bisa nanti menjadi fardu ain bagi siapa yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai pengasuh pada anak ini. Jadi fardu kifayah dan fardu ain saja. Tak ada hukum sunnah, tak ada hukum mubah, tak ada hukum makruh sana. Tak ada hukum haram. Kenapa? Anak mereka. Maka wajib diberikan perhatian terhadap hal yang seperti ini. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katanya di sini adalah dia punya anak. Anak ini bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Jadi jangan kira anak perempuan baru dikasih ibunya, anak laki-laki oleh bapak dia. Tidak. Tapi anak laki-laki dan anak perempuan sama dikasuh oleh siapa orang tua yang berhak mengasuh. Dalam hal ini kalau sebelum 7 tahun kata Imam Ibnu Syujah, sebelum 7 tahun yang berhak mengasuh itu ibu dia. Anaknya laki-laki atau perempuan. Tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tapi laki-laki atau perempuan sama saja. Kemudian tadi sebutkan bahwa ibu yang paling berhak. Maka setelah ibu nanti bisa nanti naik turunannya kepada ibunya dia. Jadi mengasuh anak ini, pengasuhan yang paling berhak pertama itu adalah satu, ibu kandung. Yang kedua, bisa naik ke atas. Nenek kandung. Nenek, ibu dari ibu tadi. Kenapa? Karena dia perempuan. Perempuan ini punya rasa sayang terhadap anak kecil. Dan boleh jadi perempuan ini, meskipun nenek, dia bisa menyusui. Sehingga anak kecil bisa dalam pengasuhan dia dan dapat ASI dari dia. Sudah itu baru bapak kandung dia. Jadi urutan nenek lebih dulu pada bapak dia. Kenapa? Karena sama-sama perempuan. Dan perempuan perasaan dia lebih sayang kepada anak dibanding si bapak. Maka setelah ibu, nenek dulu. Kemudian bapak, baru kemudian setelah bapak, nenek pihak bapak. Ini pihak ibu. Baru nenek pihak bapak lagi. Kenapa? Karena nenek pihak bapak punya rasa sayang juga kepada anak. Kecuali neneknya yang hantu belau. Yang neneknya jangankan nampak anak, tak nampak anaknya sudah marah pada anaknya. Apalagi nampak anak tadi. Atau diserahkan ke dia. Karena ada sebagian keluarga itu, mohon maaf, dia tak suka dengan cucu dia, tak suka dengan kemenakan dia. Itu ada. Sebagian keluarga begitu. Jadi kita tak menafikan yang seperti itu. Baru kemudian kakek dari pihak bapak. Nah, kalau tak ada orang ini baru kerabat mereka lagi. Kerabat mereka terutama yang perempuan. Jadi misalnya orang tua tak ada, kakek nenek tak ada, baru pihak bibi, baru pihak paman. Bibi dahulukan pada paman. Kenapa? Perempuan dalam mendidik ini jauh lebih baik dibanding laki-laki. Apalagi karakter perempuan itu memang dia di rumah. Kalau laki-laki dia disebut dengan rajul karena litarajulihi. Dia bergerak terus, berjalan terus. Maka kalau ada laki-laki yang kurang berjalan, nah mungkin agak kurang sikit laki-laki dia. Sehingga laki-laki itu dia memang berjuang, berjalan. Dia keluar rumah. Laki-laki itu dia tak menetap di rumah. Sehingga ibu-ibu, kalau bapak-bapak jangan ditahan di rumah terus, Bu. Nanti kalau tidak dia marah, nafkah tak jalan nanti. Kenapa? Tabiatnya tidak begitu. Kalau ibu-ibu disuruh keluar, justru itu masalah. Dia karakternya di rumah. Jadi, kenapa disuruh agama menikah laki-laki dan perempuan? Karena keduanya saling melengkapi. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, dia sama pergi terus, tidak ada yang di rumah. Sehingga sulit bertemunya di rumah. Kalau perempuan sama perempuan, dia di rumahnya keduanya, tak ada yang cari nafkah. Makanya oleh syariat dibuat laki-laki menikah dengan perempuan, karakternya keduanya tak sama. Perempuan karakternya dia menetap, dia di rumah, dia tertutup, dia malu. Tapi laki-laki memang dunia dia dunia berjuang, cari nafkah. Dia pergi ke mana-mana. Maka tantangan hidup, susah dan beratnya kehidupan memang cocok untuk laki-laki. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini urutan baru kerabat yang lain. Kerabat yang lain didahulukan, perempuan baru laki-laki. Setahu saya, dalam pengadilan agama kita sekarang, ini sudah ada pembahasannya.
Saya tidak ingat apakah tamat SD atau tamat SMP. Anak dibolehkan memilih antara ikut bapak dengan ikut ibu. Tamat SMP, Pak? 15 atau 17? Sepertinya betul, setamat SMP. Karena saya pernah dapat pengaduan begitu. Artinya, ketika kecil, itu ibunya berhak untuk mengasuh dia. Tapi begitu tamat SMP, usia dia 15 atau lebih dari 15, itu boleh diadakan sidang lagi, anak pilih ikut bapak atau ikut ibu. Kalau dia memutuskan ikut ibu, dia berikan ibu. Kalau ikut bapak, dia ikut dengan bapak. Jadi, anak di usia dia sudah tamat SMP di kita, diberikan hak untuk memilih. Di dalam fikih juga begitu. Ketika dia sudah dianggap baligh, dianggap dia sudah bisa menentukan maslahat untuk pribadi dia, anggap dia punya uang, bisa menggunakan belanja untuk apa kebaikan untuk dia, sudah bisa berpikir begitu, boleh nanti dibuat lagi sidang, ini ikut bapak atau ibu. Itu berlaku pengadilan kita. Secara fikih sudah ada pembahasannya. Maka dalam hadis Nabi di antaranya, khayyara ghulaman baina abihi wa ummi faqala ya ghulam hadha abuka wa hadhi ummuk fakhudh bi yadi ayyihima syi'ta fa akhadha bi yadi ummi. Dalam hadis Nabi pernah memilihkan antara seorang anak untuk ikut bapak atau ibu dia. Nah, ini bapakmu. Nah, ini ibumu. Pegang tangan satu di antara keduanya, kamu memilih ikut siapa? Yang kamu pegang, kamu ikut dengan dia. Dipilihnya ikut ibu dia. Di zaman Rasul pernah begitu. Artinya, bahwa keputusan pengadilan untuk memilihkan kepada anak siapa yang dia pilih antara ikut ibu dan bapak, itu Rasul pernah buat keputusan seperti itu. Artinya ini berdalil dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi ayyihi fa khudh bi yadi ayyihi masyita fa akhadha bi yadi ummi. Dia ambil tangan ibu dia. Fantalaqat bih. Lalu ibu tadi bawa anak tadi. Jadi di zaman Rasul sudah terjadi menyuruh untuk memilih kepada anak siapa yang mau dipilih antara bapak dan ibu. Bapak ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya syaratnya boleh ibu atau bapak mengasuh anak tadi kalau ada 7 syarat. Satu, berakal. Saya sekedar mengingatkan saja, dalam bahasa Arab akal ini artinya mencegah. Sehingga bapak ibu kalau ingat anak-anak kita pergi manasik haji atau umroh, dia pakai melilit, yang lilit kepala itu ada sorban, lalu yang lilit bulat itu namanya egal kalau kita nyebutnya, aslinya iqal. Iqal ini kita bacanya egal. Kenapa orang Saudi baca qaf ini dengan ghain? Makanya disebut dengan gamis karena bahasanya komisun. Yang kita nyebut baju dalam itu kan gamis kan? Seperti beliau itu gamis. Betul, Pak? Aslinya bukan gamis, komisun. Ini aslinya. Orang Saudi baca qaf itu dengan ghain. Kalau orang Kairo baca qaf ini dengan hamzah. Jadi begitu. Taqra bahasa kita nyebutnya taqra, ta'ra kata orang Mesir. Kenapa? Qaf dari bahasa hamzah. Orang Saudi bacanya ghain. Makanya qamis bacanya gamis. Iqal dibaca orang kita egal. Dari mana asalnya? Aklun. Apa aklun itu? Dia mengikat. Sehingga orang sebab berakal kalau perbuatan dia terikat baik dan buruk dengan kendali dari syariat. Kalau orang sudah tak terkendali lagi perbuatan dia, kata kita sebut apa? Wajah itu tidak barakah. Ya kan? Kalau orang sudah berbuat sembarangan, tak terkendali perbuatan dia, atau yang tak patut dibuat juga dia, apa kata kita? Tidak barakah. Artinya apa? Dia sudah tak ada rem dalam berbuat. Jadi akal itu seperti rem yang mencegah, yang menghalang orang berbuat yang tak patut. Makanya akal. Kenapa tak boleh kita minum khamar atau yang memabukkan? Karena remnya akan oblong. Kalau rem sudah oblong, akan banyak terjadi kecelakaan. Tengok aja kalau orang sudah mabuk. Ya kan? Tak terkendali kan? Bisa berzina, bisa melukai orang, bisa mencuri barang orang, bisa tidur sembarangan. Kenapa? Rem sudah oblong. Jadi kalau rem sudah oblong, dia bisa masuk jurang, bisa nabrak bukit, dan segala hal yang dilakukan dia. Makanya, akal. Orang kalau tak berakal, gimana mendidik anak? Orang tak berakal, sempat anak itu membuat dia kesal, jangan dibunuh di tempat oleh dia. Anak ini kurang ajar nih, kata dia. Langsung cekik dia. Anak ini menyusahkan aku, kata dia. Langsung tekannya leher dia. Harus berakal. Kalau tak berakal, dia tak bisa mendidik.
Dia sendiri butuh dididik oleh orang berakal. Mana mungkin dia akan mendidik orang lain karena tak berakal tadi. Yang kedua, merdeka. Merdeka ini di zaman kita tak ada lagi. Kenapa? Tak ada orang yang budak. Ini zaman dahulu perlu. Kenapa perlu merdeka ini? Kalau orang sebagai budak, dia habis waktunya mengurus tuan dia. Orang yang sudah habis waktunya mengurus tuan dia, gimana mengurus orang lain? Dia tak bisa lagi mengurus diri dia saja sulit, apalagi mengurus orang lain. Maka syarat yang kedua harus merdeka. Yang ketiga, Islam. Islam ini dalam Al-Quran sebenarnya ada dalilnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Artinya Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah menjadikan orang kafir itu dia menjadi tuan. Dia menjadi orang yang diikuti oleh orang beriman. Kenapa? Kekafiran itu derajatnya dia rendah. Orang beriman derajatnya tinggi. Kenapa? Orang beriman taat, patuh. Orang kafir tidak patuh. Kalau seandainya orang kafir yang mendidik, berarti orang kafir ini kedudukan tinggi dibanding orang beriman. Satu sisi, orang kalau dia posisi kuat, yang ini posisi lemah, yang kuat bisa menekan yang lemah. Maka keyakinan yang kuat bisa dipaksakan kepada yang lemah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, anak-anak kita kalau dididik oleh orang yang tak beragama Islam, itulah yang akan terjadi. Maka oleh karena itu, sebaiknya anak kita jangan sekolahkan di pendidikan yang di situ diajarkan agama selain Islam. Hati-hati, mungkin IQ anak kita terasah di situ. Tapi jangan-jangan terancam akidah dia. Saya pekan lalu melakukan wawancara dengan calon guru TK, karena kami merekrut guru TK. Mohon maaf, dia dulu ngajar di TK, TK itu milik etnis tertentu lah. Setiap pagi itu diajarkan membaca kalimat-kalimat sesuai keyakinan mereka. Lalu ketika dibahas-bahas oleh dia, ini memang sekedar membacakan ke anak. Tetapi ini adalah kalau dijadikan sebagai alam bawah sadar bagi anak, diulang terus setiap hari, ini keyakinan dia. Apalagi muslim, non-muslim ikut. Kalau sekedar non-muslim saja, mungkin tidak pengaruh kepada kita. Muslim, non-muslim ikut. Yang ditanamkan pada anak TK. Anak kecil itu, boleh jadi sekarang dia seperti main-main, dia tidak memberikan perhatian, tapi jangan-jangan nempel di sini dia. Maka dia karena disuruh sekolah harus membacakan kalimat-kalimat itu yang dalamnya ada isi keyakinan, dia mundur. Sebab dia merasa, jangan-jangan kita yang justru memurtadkan anak Islam dengan cara yang halus. Jadi Bapak-Ibu rahmat Allah SWT, kalau sekedar untuk mengasah otak, sekedar memajukan IQ anak, barangkali masih banyak cara dibanding menyekolahkan anak di lembaga non-muslim. Terlalu banyak yang kita korbankan. Karena kalau sekedar memacu IQ anak, atau sekedar bagaimana anak ini kita sesuaikan kemajuan pemikiran dia dengan keadaan sekarang, bisa saja kita konsultasi kepada psikolog, lalu kita buat berbagai treatment-treatment agar anak kita punya berbagai hal-hal yang bisa memajukan dan membuat dia cerdas misalnya. Makanya kita jangan terlalu gegabah sehingga anak-anak kita mungkin 3 tahun SMP dia Caperius misalnya. Nggak tahu kalau SMA itu Franciscus atau Caperius. Pokoknya saya ingat saya dulu di Padang Panjang hingga SMP SMA itu punya sekolah non-muslim. Dan ada tingkatannya, ada Caperius, ada Franciscus. Dan nanti ada Don Bosco, kalau ke di Padang, Don Bosco. Jadi Bapak-Ibu rahmati Allah SWT, sekolah-sekolah itu dibuat oleh mereka untuk penganut agama mereka. Kita juga buat sekolah untuk penganut agama kita. Lalu kenapa kita mesti menyeberang? Apakah karena sekedar mengejar anak ini akan cerdas, IQ-nya tinggi, sekolah unggul, lalu anak kita ke depan menjadi orang hebat? Mohon maaf, hari ini sudah banyak orang tak lagi memperhatikan nilai dan ijazah dalam merekrut tenaga pengajar. Lebih banyak orang merekrut siap tidak bersama kami. Ada spesialisasi yang cocok enggak dengan yang kami butuhkan. Sehingga boleh jadi orang cuma tamat SD, SMP, tapi dia mampu untuk bekerja yang kita cari. Betul, Pak? Sekarang tak lihat ijazah lagi, Pak. Sudah banyak yang begitu. Sementara kita sudah mengorbankan anak sekedar untuk mengejar angka-angka di ijazah.
yang itu belum tentu berguna di masa depan anak itu. Jadi maksud saya begitu. Artinya Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita mungkin berpikir anak saya nilainya tinggi, dia juara tingkat sekolah, tingkat kecamatan segala macam, dan ke depan karirnya bagus, justru nilai-nilai itu hari ini tak banyak berguna gitu. Bukan menafikan, mungkin akan tetap berguna, tapi sudah banyak orang tak lagi berpatokan dengan itu. Standarnya tak lagi angka-angka. Sementara dari kecil anak kita sudah kita gadaikan. Terlalu besar resikonya. Begitu maksud saya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah ta'ala, Islam ini lebih baik menjadi pertimbangan utama kita dalam memilihkan pendidikan anak. Karena dia akan, tiap hari akan masuk di sini. Akan jadi alam bawah sadar dia. Dan akan sampai besar, akan berpengaruh terhadap anak kita. Karakter yang tertanam dari kecil, terbawa sampai dia besar. Maka mohon maaf para orang tua, hati-hati betul dalam berbuat. Setiap yang kita buat, anak tinggal niru dari kita. Maka kita kalau suka membentak, anak kita siap-siap aja. Dia kerjaan juga begitu. Kalau kita agak lembut pada anak, dia juga akan begitu. Kalau kita biasa, mohon maaf, minum ini dengan tangan kanan, dia akan minum tangan kanan. Tapi kalau bisa dengan kiri, dia akan melihat dari kita bahwa minum itu dengan tangan kiri. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, Rasul itu yang paling pertama dari pendidikan beliau yang menjadi konsep itu adalah Al-Qudwah atau Al-Uswah. Beliau menjadi tauladan bagi yang lain. Baru metode-metode yang lain dalam pendidikan. Tapi konsep pertama dalam metode beliau adalah Al-Qudwah atau Al-Uswah. Beliau menjadi tauladan bagi anak, bagi sahabat dan orang sekitar beliau. Lanjut. Wal-Iffah. Iffah ini adalah orang yang menjaga diri dia dari hal yang tidak patut. Maka kadang-kadang anak-anak muslim namanya afif, ada iffah, atau yang semirip dengan itu. Iffah ini bahasa mudahnya menjaga diri dari yang tidak halal atau yang tidak patut dibuat. Artinya orangnya ini betul-betul menjaga diri. Seperti yang tersebutkan tadi, kalau orang tuanya tak menjaga dari halal dan haram, anak tadi kan tak bisa berpikir. Dia tak bisa menganalisa. Dia tak tahu bahwa ini patut, ini manfaat, ini tidak. Tak bisa. Dia cuma ngikut orang tua. Kalau orang tua dari awal pendidikan anak tak peduli dengan itu, dia akan ikut orang tua baik dan benarnya. Salah dan benarnya akan diikut. Manfaat mudaratnya akan diikut. Kenapa? Anak tak punya alat untuk membedakan. Dia tak punya alat untuk menganalisa ini patut atau tidak bisa diikuti. Maka mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak kita jangan terlalu mudah kita marahi. Kenapa? Dia itu berakalnya belum sama dengan akal kita. Dia kadang-kadang menolak sesuatu, menerima sesuatu bukan karena berpikir, tapi karena melihat, oh ini warnanya suka, ini warnanya nampaknya menurut dia lebih cocok bagi dia. Tapi dia tak berpikir bahwa yang warna dia suka itu mudarat untuk dia, yang dia warna tak suka itu lebih baik untuk dia. Nah, jadi anak-anak kita, dia tak bisa berpikir macam kita. Kalau dia berpikir macam kita, dia tak lagi anak-anak. Dia sudah bapak-bapak, dia sudah orang dewasa macam kita. Jadi perlu untuk dibedakan mana yang halal dan haram, dan perlu ditunjukkan dan diajarkan kepada anak. Kemudian wal amanah. Yang keempat adalah sifat amanah. Amanah ini lawan daripada khianat. Apa amanah maksudnya? Dia tunduk dan patuh dengan syariat. Dia tak sekedar menjauhkan diri dari yang haram, tapi dia menjaga diri untuk berbuat yang tak patut menurut agama. Sehingga ini jelas menjauhi yang haram, ini hal yang tak patut pun dia jauhi. Maka sering keduanya ini kadang-kadang terjemahkan dengan sifat orangnya adil. Dia menjauhi dosa. Kalau ini memang tidak buat dosa, ini sudah menjauhi diri dari, sebelum berbuat dosa sudah dijauhi dia. Yang keenam, iqamah. Satu tempat mukim, satu wilayah mukim lah. Artinya keberadaan orang tua yang mengasuh dengan anak satu tempat. Tidak berada di tempat yang berbeda. Artinya anak ini tak dibawa pindah kemana-mana oleh orang tua dia. Tapi anak tadi berada di satu kota dengan bapak dia yang mengasuh dia atau dengan ibu yang mengasuh dia. Artinya gara-gara ngasuh anak ini tak dibawanya ke Malaysia misalnya, tak dibawanya ke Jawa, tapi berada tempat itu. Tujuannya apa? Agar anak ini kalau nanti berjumpa orang tuanya mudah.
atau orang tua yang tak mengasuh dia ingin berjumpa dengan dia, mudah. Sehingga ketika anak dikasuh oleh ibu, ibu itu mesti memberikan akses agar bapak bisa mengunjungi anak dia. Begitu juga ketika bapak mengasuh anaknya, ibu diberikan akses untuk mengunjungi anak dia. Tak boleh dilarang, tak boleh dicegah. Baik. Kemudian wal khulu min zaujin, yang ketujuh, tidak belum menikah dengan suami yang baru. Sebab seperti tadi, kalau menikah dengan suami baru, suami baru mungkin mengizinkan, mungkin tidak. Kalau seandainya mengizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tak bisa untuk mendidik dengan leluasa. Nomor 7, belum menikah dengan suami yang baru. Al-khulu itu kosong. Min zaujin, kosong dari suami. Artinya belum ada suami. Jadi bahasa Arab ini kadang-kadang ini tak bisa diartikan secara literally. Rumit kita mengartikan. Makanya mesti dapat filosofinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau seandainya tak terpenuhi syarat yang 7 tadi, maka tak boleh seseorang mengasuh daripada anak tadi. Kenapa? Ini penting dalam pengasuhan. Ini penting dalam pendidikan. Baik, sebelum Isyak, kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu, kita diskusi sampai Isyak nanti. Kenapa? Harus terpenuhi keseluruhannya. Karena ini kait berkait semuanya, Pak. Tak terpenuhi nomor 7 misalnya. Yang 6 ini sangat pengaruh pada anak. Jadi mesti terpenuhi ketujuhannya baru boleh mengasuh. Tapi kalau keduanya tak terpenuhi, maka yang paling banyak maslahat yang terkeduanya, itulah yang terbaik, itulah yang diambil. Artinya ibu cuma menuhi 5, bapak 6. Berikan pada bapak. Karena ini akan korban anak tadi. Sebab anak tadi yang menjadi hak. Tapi kalau keduanya tak terpenuhi, sebaiknya pindahkan pada orang lain. Ke nenek dia misalnya. Gitu, Pak. Sebab ini andai satu nak terpenuhi nomor 7 misalnya. Yang 6 ini terpenuhi. Belum tentu dia bisa terdidik terpenuhi yang 6 ini gara-gara yang 7 ini. Gitu, Pak. Sebab yang 7 ini kan misalnya tak dapat restu dari suami. Kalau suami tak mengizinkan, gimana dia akan memenuhi hak yang lain kepada anak tadi? Sementara suami tak mengizinkan. Makan dia tak mungkin dapat. Kemudian pendidikan dia dan segala macam, tak akan terpenuhi. Makanya mesti terpenuhi 7 tadi, baru dia boleh untuk mendidik anak. Nah, kecuali setelah anak usia sudah memayis atau usia dipilih tadi, dia memilih di antara keduanya. Tak terpenuhi satu di antara dua tadi, itu sudah risiko bagi anak. Sebab anak sudah memayis. Kalau ini tadi anak belum memayis. Anak jadi korban. Makanya yang paling terbaik itu orang tua jangan pisah-pisah. Nah, cuma itu pula hidup. Tak berpisah itu. Itu memang bisa. Tapi tak semua orang bisa untuk memperjuangkan. Itulah sunnah kehidupan. Sehingga yang belum nikah-nikah, siapa ini? Yoga, Imam, ini siapa lagi? Sebelum nikah-nikah, Anton, pikirkan dulu akan menikah dengan siapa. Pikirkan dulu memilih siapa. Ibu-ibu, ini yang baik-baik ini ada yang mau jadi kemenantu, jangan cari yang lain. Yang lain itu tak kenal ibu-ibu, ini tiap hari nampak orangnya. Ibu, kalau ada kemenakan, kalau ada cucu belum nikah, ini tiap hari nampak orang di masjidnya. Kadang jadi imam, kadang jadi muazin. Kadang-kadang menolong bapak ibu membagikan air. Pokoknya baik-baiklah dibuat masjid ini. Yang di luar saya tak tahu. Silakan, Pak. Kepada suami dia, Pak. Meskipun usia 5 tahun. 5 tahun kan belum usia, dia bisa milih sendiri. Kalau dalam kitab 7 tahun. Pada qaul mu'tamad ulama, kalimatnya memayiz. Sehingga bisa 7 tahun, bisa sebelum 7 tahun, bisa setelah 7 tahun. Ya. Ya. Seperti pertanyaan tadi berarti? Maka gugur semua nih, Pak. Gugur semua nih. Tak bisa dia berhak untuk mendidik anak tadi.
Kecuali anak sudah bisa memilih, dia tengok keduanya, dia pilih satu di antara keduanya. Dia bisa milih. Ya. Tapi kalau anak belum bisa milih, itu haknya dia, mesti dilindungi dia. Cara melindungi dia adalah lihat kriteria. Anak dia tak bisa milih dengan ini, Pak. Dia tak tahu orang tuanya ada sifat ini atau tidak. Tapi kalau dia sudah memayis, dia bisa menilai. Paham, Pak? Ibu-ibu silakan. Kalau tak ada, sebelum ada yang bertanya, saya tambahkan. Tambahan ada kriteria, kriteria berikutnya adalah yang mengasuh ini jangan sampai anak kecil pula. Kan bisa saja, nanti yang mengasuh itu, dia masih kecil. Artinya diserahkan pengasuhan nanti pada seseorang, orang tadi masih kecil. Bagaimana? Dia sendiri butuh pengasuhan, dia pula ngasuh. Jadi, tambahan syarat dari yang tujuh tadi, yang mengasuh ini bukan anak kecil pula. Tambahan selanjutnya adalah, dia bukan orang yang, kalau bahasa kita itu, orang stres, atau orang yang tak beres berpikir. Apalah bahasa itu? Dia bukan gila, dia sehat, cuma, apa ya, tak perhatian terhadap hal baik dan tak baik itu. Gitu. Apa bahasa kitanya, Pak? Pokoknya dia bukan gila, dia normal, cuma tak memikirkan terbaik yang maslahat untuk anak ini. Nah, pokok orang lalai lah kira-kira bahasa mudahnya. Tak perhatian dengan anak-anak tadi. Kemudian selanjutnya lagi, kalau bisa dia bukan orang buta. Kenapa? Kalau orang buta, untuk diri sendiri dia butuh penuntun. Apalagi mengasuh anak. Anak ini mohon maaf, kalau buang air, orang buta tak lihat. Orang sehat, meskipun hidungnya tak mencium, tapi dia melihat. Ini anak tidur sudah mulai tidak nyaman. Kayaknya dia buang air. Kayaknya ada, mohon maaf, ada tinjanya, ada pipis dia. Itu dengan mata bisa lihat. Yang kadang-kadang anak tak nampak secara, dia nangis tidak, tapi secara mata bisa lihat. Orang buta tak tahu itu. Atau anak-anak ini melakukan hal yang bahaya, depan dia ada pisau, depan dia ada kaca, kaca pecah. Orang buta tak bisa lihat. Sehingga dia tak bisa menyelamatkan anak tadi. Kalau orang matanya bisa melihat, dia bisa menyelamatkan anak. Kemudian tambahan lain, orang yang mengasuh ini bukan sedang sakit yang sakit parah yang dia tak bisa mengasuh orang lain lah kira-kira. Dia aja sakit, butuh untuk dirawat. Gimana dia merawat orang lain? Mendidik ini kan merawat orang lain. Dia saja perlu untuk dirawat. Bagaimana mungkin dia merawat orang lain? Baik, silakan ada lagi yang bertanya. Ibu-ibu, silakan, Bu. Tak ada. Silakan Bapak-bapak kalau ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Sudah azan, Pak, ya? Siap. Ini kan baru azan, belum iqamah, kan? Ya, azan dulu, nanti sudah azan, ya, Pak, ya? Siap. Silakan, Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rabbah Zina Salat Al-Qa'ad Sayyidina Muhammad. Silakan, Pak. Anaknya usia berapa, Pak? Kalau yang remaja, yang besar ini masih belasan, kan? Di keterangan itu tak disebutkan usia anak, Pak? Ya belasan lah yang kedua, berarti. Belasan. Pokoknya dalam ceritanya itu, si anak ini masih bagian dimandikan bapaknya waktu di sekolah pagi, antara ke sekolah, di pagi. Jadi, ketika misalnya kita lihat prioritas dan hak mendidik itu memang punya bapak. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak ketika dia kecil, Pak. Bahwa yang mendidik itu lebih telaten secara adat adalah ibu. Kita sendiri mungkin bisa merasakan bahwa lebih telaten misalnya memandikan anak, menyusukan anak, menyuapkan anak, membersihkan kotoran anak, itu ibu. Secara adat itu kita mengakui. Maka Rasul ketika ada kejadian ada anak yang orang tua perempuan mengadukan kepada Rasul, itu Rasul menyebutkan bahwa ketika anak usia belum baligh, anti ahakku biha, kamu wahai ibu berhak terhadap anak tadi
malam tantakihi, kata Nabi, selama engkau belum menikah. Artinya bahwa prioritas mendidik anak ini ketika anak masih kecil itu kepada perempuan secara nas hadis dan secara adat manusia, Pak. Oleh karena itu ayat Al-Qur'an yang dibacakan atau jadikan argumen oleh orang tadi, kita boleh jadi dia mengikut orang yang paham, jadi dia mengikut orang tak paham, Pak. Atau dia mengikut tafsiran yang layak untuk dipodomani, boleh jadi tidak. Karena mohon maaf, saya tidak terlalu tahu beritanya, dan boleh jadi orang tadi bukan seorang yang paham agama dengan baik, sehingga setiap Al-Quran ketika dia berpedoman dengan Al-Quran, bahwa itu adalah tafsiran yang patut untuk diikuti. Seperti Bapak tahu juga bahwa tafsiran Al-Quran itu oleh sebagian orang hari ini, apalagi yang pakai hermeneutika, Pak, itu bisa jadi teks bisa kalah oleh kontekstual. Artinya, berpikir tentang maslahat itu bisa meninggalkan teks. Seperti tentang hari ini orang ribut dengan misalnya kasus gender misalnya. Bahwa perempuan bisa jadi pemimpin, perempuan bisa jadi imam sholat dan segala macam dalam penafsiran orang-orang liberal. Sehingga kita perlu teliti lebih lanjut, penafsiran dia ikut ini apakah betul penafsiran Al-Quran atau dia sekedar mencari pembenaran, Pak. Sebab yang dijelaskan tadi bahwa kejadian itu Nabi secara nas menjelaskan bahwa ibu berhak untuk mendidik. Kemudian secara adat yang kita dapati harian, itu ibu lebih telaten dalam mendidik anak dibanding seorang bapak. Saya rasa Bapak sepakat kalau seandainya kita melihat adat dan nas Rasul tadi. Sehingga kita perlu mencari lebih lanjut, ibu tadi atau bapak tadi membuat alasan bahwa kata Al-Quran, bapak lebih berhak. Lebih berhak di sini adalah ketika anak tadi sudah usia balik, jika anak memilih kepada bapak, gitu, Pak. Sehingga kalau kita ikut keterangan dari kitab tadi, anak dari usia dia sangat kecil sampai dia usia mumayyiz, itu ibunya paling berhak mendidik daripada bapak dia. Tapi ketika sudah mumayyiz, itu anak boleh memilih ikut ibu atau ikut bapak. Jadi ada dua keadaan yang perlu kita bedakan, Pak. Orang tadi sepertinya dia tidak membedakan kapan haknya ibu, kapan anak berhak untuk memilih. Begitu kira-kira, Pak. Jadi, kalau dia berargumen berdasarkan Quran, kita perlu teliti lagi. Betul enggak masuk Al-Quran begitu sesuai yang dia sampaikan? Begitu lebih kurang, Pak. Baik, Pak. Baik, jadi fikih ini secara konsep dia bisa berbeda pendapat ulama dalam memahami. Tapi ketika kita mengkaji mazhab Syafi'i ini, dalilnya dari hadis jelas, dari adat juga jelas. Nah, kita tidak tahu mereka ini berargumen dengan apa. Boleh jadi argumen mereka dengan Al-Quran betul berargumen, boleh jadi adalah pembenaran terhadap perbuatan mereka. Nah, maka kita Allah alam kejadian mereka ini. Sebenarnya apakah mereka betul-betul argumen dengan Al-Quran atau Al-Quran sebagai pembenaran terhadap perbuatan mereka? Allah a'lam. Tapi yang jelas konsep yang dibuat dari fikih mazhab Syafi'i ini, anak kecil itu yang paling patut untuk mendidik dia adalah ibu dia. Setelah dia memayis nanti, silakan dia memilih antara ikut ibu atau bapak, dan itu lakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada anak yang disuruh memilih ikut bapak atau ibu dia. Kemudian yang kecil kata Nabi, si ibu lebih berhak mengasuh dia selama ibu tadi belum menikah. Yang kedua ada kejelasan bahwa ibu anak tadi dia belum balik. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ibu-ibu? Cukup? Masih 2 menit. Baik. Bapak-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit. Kalau misalnya anak perempuan dia memilih untuk ikut bapak dia, maka seorang bapak, ini anak perempuan dengan bapak, maka bapak ini boleh melarang anak ini pergi ke tempat ibu dia. Tapi ibu dia kalau ingin jumpa dengan anaknya, ibu yang datang, bapak jangan larang. Saya ulang ya, anak perempuan dikasuh oleh bapak, anak ini ingin jumpa dengan ibu dia, bapak boleh melarang
jangan kau pergi ke rumah ibu itu. Kenapa? Karena dia keluar dari rumah. Tak ada laki-laki yang mendampingi dia. Artinya dia pergi perjalanan, yang perjalanan itu tak ada menjaga dia. Dia masih kecil. Maka ibu dia, kalau ingin jumpa silakan datang. Bapak jangan melarang. Yang kedua, anak laki-laki dengan ibu dia, atau boleh juga dengan bapak dia. Anak laki-laki ini ingin jumpa dengan bapak dia. Anak laki-laki ini boleh datang menemui bapak dia. Kenapa? Dia laki-laki. Tapi ini dia perempuan. Perempuan secara karakter dengan laki-laki beda. Laki-laki dia lebih bisa berpikir rasional, menjaga diri dibanding perempuan. Maka ketika anak laki-laki ini ingin jumpa dengan ibu dia, itu bapak boleh mengizinkan. Artinya tidak mesti ibu yang datang, tapi kalau anak perempuan, ibu yang datang kepada anak perempuan tadi. Paham ya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karakter laki-laki dan perempuan ini mesti kita pahami dengan baik. Sehingga jangan kita kira nanti bahwa ini kenapa pula tak boleh ibu menjumpa dengan anak perempuan, bukan. Tapi boleh ibu berjumpa dengan anak perempuan, ibu yang datang ke sini, bukan anak perempuan datang kepada ibu dia. Paham ya? Karena ini jangan sampai disalahpahami nanti bahwa kok tak boleh pula ibu berjumpa dengan anak perempuan dia, bukan. Boleh, tapi ibu yang datang kepada anak perempuan, ibu yang berkunjung menengok anak perempuan, bukan anak perempuan yang mendatangi ibu dia. Paham ya? Ini karena ini rentan disalahpahami nanti, sehingga dianggap nanti, oh, pengasuhan Islam itu keras sekali, tak boleh ibu jumpa dengan anak dia. Bukan. Boleh, tapi ibu yang datang pada anak, bukan anak yang mendatangi ibu. Wallahu a'lam, insyaAllah kita sambung di pekan akan datang, sudah masuk pada pembahasan besar bab yang berbeda, tentang al-jinayat, tentang pidana dalam Islam. Sehingga kita akan mengaji tentang takzir, tentang had, hadnya orang membunuh, hadnya orang minum khamar, hadnya orang berzina, hadnya orang menuduh orang lain berbuat zina, dan seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.